Terus sekalian, salah satu prinsip demokrasi yang baik adalah peaceful transition of power. Perpindahan kewenangan yang berjalan dengan damai dari presiden petahana yang segera akan berakhir masa jabatannya kepada presiden terpilih. Dengan segala catatan tentang problematiknya proses Pilpres 2024 kali ini, kami berkomitmen untuk menjaga prinsip peaceful transition of power itu. Dan kami memilih untuk menjadi bagian yang terus menjaga, terus membangun mutu demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pada hari ini kami menyatakan bahwa bagi kami proses Pilpres 2024 telah terlewati seluruh fasenya. Kami sampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran, selamat menjalankan amanat konstitusi, selamat bekerja menunaikan harapan rakyat yang kini diembankan di atas pundak bapak-bapak berdua, saya sempat berkali-kali ditanya pendapat pribadi tentang Pak Prabowo, dan saya jawab, "Beliau adalah seorang patriot." Hari ini saya terus mempercayai, sebagai seorang patriot, beliau adalah seorang yang telah mengalami pendidikan modern sejak usia belia dan berasal dari keluarga intelektual yang amat terpandang. Maka, Pak Prabowo tentu paham bahwa dalam demokrasi yang baik menerima keberadaan oposisi sebagai partner dalam bernegara. Menjaga keseimbangan dan independensi tiga cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu, menjamin kebebasan media sebagai pilar keempat demokrasi, serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kebebasan rakyat di dalam bersuara, di dalam mengungkapkan pendapat, di dalam berserikat berkumpul dalam sebuah proses demokrasi dan sebagai seorang patriot didik saya percaya bahwa akan mengembalikan dan akan menjaga nilai-nilai demokrasi ini di masa-masa Indonesia kedepan